Invincible. Halo guys, welcome back to my channel SD YT. Yes, kali ini gue akan memainkan game Sensei Awakening ya. Biasanya kemarin-kemarin gue mainnya game Final Fantasy Awakening. Sekarang sudah pindah haluan ke Sensei ya. Oke, buat yang masih nunggu uploadan dari Final Fantasy Awakening, silakan ditunggu aja. Mungkin sekarang gue nya agak lelah jadi pindah ke Sensei ya, tapi tenang aja kok. Nanti gue upload lagi lah buat Final Fantasy Awakening. Oke guys, lanjut guys. Ini buat yang kesusahan atau buat yang kebingungan cari XP buat naikin Saint-nya atau Warrior-nya, silakan disimak baik-baik ya. Buat yang sudah tahu mungkin ya bisa diabaikan aja. Ini untuk sekarang gue masih fokus di Unicorn Jabu. Susah amat nyebutnya. Sama Dragon Serio sama Pegasus Saya. Untuk sementara sih gue masih fokus 3 warrior itu aja dulu. Sisanya nanti gue cari lagi. Aduh ribet amat di luar. Ya ini di ranking warrior gue berada di ranking 9. Sebagai salah satu orang yang tercepat naikin level hero-nya atau warrior-nya lah. Ya maklumilah, fokusnya satu hero doang. Sekilas sih ini game agak-agak mirip Final Fantasy Awakening ya. Dari nyusun hero-nya, fokusin hero-nya, ya begitulah. Nah untuk yang cari XP tadi, kalian bisa pergi ke arena, baru pilih train hall. Nah di sini kalian bisa buka aja itu. Untuk membuka ini mungkin di level 16 kalian sudah bisa buka ini. Lalu pilih ini apa? Navy Hall. Nah setiap misi ini kalian bisa dapatkan 100k XP dan semua misi ini ada total 10 misi. Jadi total semua yang bisa kalian dapatkan adalah 1000k XP atau 1 juta XP. Mantap gak tuh guys? Bisa kalian kasih max level 40 2 warrior sekaligus. Oke, kita coba yang pertama dulu. Ini gampang banget loh. Jadi gak perlu dijelasin cara mainnya. Langsung hajar saja. Salah taktis guys. Seharusnya tadi pakai skill si Jabu bukan skillnya si Saya tadi. Jadi ya kita ulangi lagi lah. Oke guys, sudah dapat 300k XP deh.
Gue mau langsung nge-push si Dragon Shiryu. Sampai level berapa naiknya kira-kira? Ternyata cuma sampai level 27 saja. Ternyata banyak kurangnya, coy. Kirain tadi sampai level 30, ternyata masih kurang banyak. Oke, nanti kalau setelah Dragon Shiryu sampai level 40, gue fokusin ke Saiya lagi. Ini buat yang cari susunan line up bisa cek di bawah itu. Jadi nggak boleh asal ya kalau nyari susunan atau formasinya buat masang formasi hero-hero atau warriornya, harus ngikutin yang ini yang di bawahnya. Biar skill-skillnya itu pada aktif. Oke, gue mungkin cuma segitu aja yang bisa gue sampaikan, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Maklumi, masih pemula. Dan game ini pun masih gue pedalamin lebih banyak lagi biar lebih tahu lagi. Jadi tunggu aja nanti next time gue bagikan lagi tips-tips atau tricks buat game Sensei Awakening. Makasih banyak guys buat yang sudah nonton, dan terima kasih buat yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share ya jika kalian suka. Ya kalau jika tidak suka pun nggak apa-apa, silakan diabaikan. Makasih guys.